Halo sahabatku, jangan lupa beri komentarnya, tekan like jika suka, share dan subscribe, tekan tanda lonceng untuk notifikasi supaya tidak ketinggalan video selanjutnya. Nah sobatku, ini ayam boiler saya atau biasa disebut ayam pedaging. Beratnya ya udah lebih dari 2 kg. Ayam ini untuk konsumsi keluarga saja, tidak dijual. Saya mencoba beternak ayam ini karena mengisi kekosongan waktu karena pandemi COVID-19. Jadi alangkah baiknya kita memanfaatkan hal-hal yang positif. Tentu sobatku setuju. Umurnya udah lebih dari 40 hari. Lihat, nampak sehat dan padat pada bagian tubuhnya. Dengan mengatur makanan yang cukup, tentu pertumbuhan ayam ini begitu sehat. Selain itu, memperhatikan minuman setiap hari yang ditambah vitamin dan sudah ada vaksinnya, supaya ketahanan fisik ayam ini terjaga dari serangan penyakit. Nah, yang tidak kalah penting memperhatikan kebersihan kandang. Karena ukuran kecil, saya siram dengan disemprot untuk membuang kotoran agar tidak menumpuk, ya. Jadi lebih gampang untuk membersihkannya. Simpel saja, tidak ada yang lebih rinci untuk melakukannya. Bagaimana dengan sobatku? Apakah juga tertarik beternak ayam boiler rumahan untuk keluarga? Demikian sobatku, mudah-mudahan ini bermanfaat menjadikan motivasi diri kita. Mohon maaf bagi peternak-peternak skala besar ataupun yang pakarnya tentang ternak, jika ada penyampaian saya keliru pada video ini, boleh diklarifikasi karena saya hanya belajar dari pengalaman saja.